Oh my god. So hai guys, jumpa lagi dengan gue Rama Widi. Sekarang udah waktunya makan siang dan gue lapar banget. Untuk kali ini gue mau ngajak kalian untuk nggak makan sih maksudnya ngelihat makanan tradisional Vienna yang namanya Tafelspitz. Tafelspitz itu adalah daging rebus yang dimana disajikan dengan bayam, kentang dan segala macam. Dan hari ini gue akan membawa kalian untuk nggak membawa kalian juga sih, cuma kali ini gue akan makan di restoran namanya Plaputa, yang di mana restoran ini adalah spesialis untuk Tafelspitz. Jadi orang-orang penting, selebritis Hollywood kalau misalnya datang ke Vienna pasti bakal ke restoran ini. It is pricey, but it's okay untuk video ini. Anyway, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik subscribe button dan loncengnya. Karena dengan mengklik subscribe button dan loncengnya, kalian akan diberikan notifikasi-notifikasi kabar-kabar penting maupun nggak penting di dunia musik, traveling, dan makanan. Ya, ini dia restonya. You just put the butter on the bread. No, you have to make it even. And the bread is too small to really do this. It's too thin. Because then it's like a big piece, and then the other part they don't have. Nah, ini bayam, terus ada kentang. Tafelspitznya tuh ada di dalam sini. Nanti kita akan keluarin. In the meantime, sebelum kita makan Tafelspitznya, kita makan sopnya dulu pakai pancakes, slice-slicean pancake gitu. Kalau di sini disebutnya frittatum soup. Enak banget. Nah, ini pancakes ya. Hmm.
benar-benar segar banget karena di luar dingin. So, is it too salty for you? But it's quite Austrian tradition. Well, this is Austrian. Okay, well, menurut Wen itu terlalu asin, tapi menurut gua itu pas banget karena gua suka banget makanan asin mungkin. Oke, lagi. Enak banget. Ya udah, kita habisin dulu supnya, nanti kita review lagi pas lagi makan truffle spitz. So, let's dig in. Oh my god, it's so soft. Yes, it's really soft. Enak banget. Dagingnya sendiri tuh udah soft banget. Apalagi kalau misalnya kalian kasih, gua gak tau ini sausnya apa, tapi rasanya kayak apel. Terus kasih radis sedikit. Enak banget. Asinnya, kalau gue suggest jangan pakai garam, tapi dari bayamnya aja. Jadi kalian ambil kayak gini, terus kalian taruh bayamnya, bayam. Yeah, of course, you do it by yourself. Okay. So, gini. Yes. So, sekarang kita makan dulu. Nanti kita ngobrol lagi ya. Sekarang dessertnya es krim melange. Benar-benar soft banget teksturnya dan kopinya juga nggak terlalu kenceng. Ini ada cherry. Oh, ini asam. Cherry-nya asam. Tapi melange-nya enak. Recommended banget. Dan in general, harus banget nyoba ke Plakuta kalau misalnya ke Vienna. Karena satu, coba truffle spitznya, dan kedua itu nyobain side dishnya beserta sup, dan nggak lupa untuk nyobain dessertnya es krim melange. So, tadi udah selesai makan di Plakuta, makan truffle spitz, terus juga es krim melange. Semoga kalian enjoy videonya, dan jangan lupa untuk kembali lagi, subscribe, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!